Pemirsa, Jirangan Kaopat Urang Sasarengan Desa Renggang Tetang. Kang, tadi ya. Dina Jirangan Katilu akan nguningakeun wireh tos kukurilingan lah, orang sebat wae akan tebari ameng. Iya, iya, iya. Datos pensiunnya, Kang, ya. Ameng daos, bebas pisan. Nalika ka kota-kota, ka kabupaten-kabupaten anu aya di Jawa Barat, Kang tadi ngadugikeun prestasi Jabar anu luar biasa, Kang. Nah, salajengna tangtos datos kitu hukum alam kah? Upami aya prestasi tangtos aya kakirang-kakirang. Ya, 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 ya. Nah, Kang, naon nu kapernah-kapernah ku Akang? Ini informasi aja, Kang. Ini dari Indobarometer merilis survei, Kang, ya, tentang permasalahan di Jawa Barat. Berikut ini adalah 5 permasalahan penting di Jawa Barat yang memang menjadi catatan atau menjadi target dari survei tersebut. Permasalahan pertama yang tinggi adalah sulitnya lapangan pekerjaan, itu hampir 19% katanya. Jadi mereka yang menyatakan bahwa begitu sulit lapangan pekerjaan. Terus yang kedua, mahalnya harga kebutuhan pokok, Kang, itu maksudnya yang disurvei dari sekian orang itu menyatakan bahwa hampir 13% Kang, kurang lebih menyatakan bahwa sekarang kesulitan bahan pokok gitu, Kang. Terus kemudian juga kondisi ekonomi rakyat. Mereka setelah kita, maksudnya setelah ada info ini bahwa kondisi ekonomi rakyat Jawa Barat ini 11% dari yang disurvei menyatakan bahwa ini sulit sekali katanya. Terus terakhir, ini jalan, kondisi jalan buruk serta belum diaspal itu menyatakan bahwa 10,4% menyatakan bahwa di Jawa Barat ini kondisi jalan buruk dan belum diaspal. Terus yang, nah ini yang ada sangkut pautnya dengan tugas yang telah berlalu di Basarnas ya, Pak. Jadi sering terjadi bencana alam dirasakan oleh masyarakat. Itu bagaimana sebetulnya, Kang? Hatur nuhun, Kang Dadang. Saya, Kang. Ya. Ya inilah, kekurangan selama kekurangan, saya berkeliling di seluruh Jawa Barat ya, saya memang temuin orang-orang baik yang berada di kota, di perkampungan maupun di atas gunung. Paham. Ya toh, sama ini. Mereka mempermasalahkan, Pak Kuambung sini, Pak saudara saya, Pak saya, ya kan, kok sulit Pak saya untuk mencari suatu pekerjaan. Ya, dalam hati saya, paham, memang akan sulit, ya toh. Ya. Rakyat itu untuk mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan sekarang ini itu kan sulit. Kenapa? Pengangguran, nah istilah yang sudah banyak, ya kan? Pengangguran rakyat kita ini sudah cukup tinggi, ya kan? Ditambah lagi dengan adanya PHK-PHK dari pabrik, gitu kan? Waktu itu tambah lagi pengangguran. Ditambah lagi dengan tenaga kerja yang begitu banyak dari luar datang ke Indonesia yang mengakibatkan berdampak kepada PHK kembali masyarakat kita, gitu kan? Ini jadi sampai kapanpun juga memang ini akan sulit, ya akan sulit masyarakat kita untuk mencari suatu pekerjaan. Yaitu tidak, kita tidak bisa berbicara dalam teori, ya tidak bisa berbicara teori, tetapi seharusnya ini suatu tanggung jawab, kewajiban daripada pemerintah daerah, para pejabat pemerintah daerah, ya kan, ini kan kasihan ya kalau mereka tidak dapat lapangan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan sesuatu dan mereka harus makan. Apa yang terjadi? Itu yang khusus di situ. Yang kedua barusan masalah daya beli. Iya, betul. Daya beli menurun dan betul. Kondisi ekonomi ya. Sulit, ya kan? Ya. Aduh, memang benar ya. Jadi di sini hampir dari mulai tiap-tiap daerah di kota, di desa maupun di dusun itu dia bicara kepada saya kadang-kadang mereka curhat kepada saya sampai dengan jam 4 pagi ya di gunung ya, di gunung situ. Bagaimana Pak? Sekarang ini saya sulit Pak. Ya. Sekarang saya mau bertani Pak.
Kalau dulu saya bertani, mohon maaf ya, bertani, saya ada hasil Pak. Padi, 4 bulan saya nunggu hasil, kan begitu. Hasilnya ya cukup untuk kesejahteraan kami. Tetapi sekarang, ya, sekarang saya menunggu 4 bulan Pak. Jadi apa yang uang yang saya keluarkan dengan hasil yang didapatkan hasil panen itu nggak ada untungnya Pak. Saya bilang kunaon. Laras ya. Udah Pak bobok kayak dulu itu waktu subsidi kan 2000. Ya toh. Upami ayeuna sabaraha? Abdi teu kiat Pak, ya kan? Terus jantan kumaha? Ya abdi pertanian abdi ditinggalkeun we. Ini suatu permasalahan yang menjadi PR para pejabat-pejabat pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat. Ini, ya toh. Ya kondisi daya beli masyarakat sekarang rendah. Mau bagaimana? Oh, masyarakat pun juga sulit untuk mendapatkan duit sekarang ini. Ya? Ada ceritanya Pak di gunung. Dia bilang Pak, ini hasil bumi saya sudah bagus Pak. Tetapi saya ada kesulitan. Kesulitannya apa? Pemasarannya Pak. Waduh, saya tanya, apakah ada yang membantu nggak dari pihak-pihak tertentu yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk masyarakat? Tidak ada Pak. Terus kalau gitu Bapak nggak jualnya kayak mana? Ya terpaksa lah Pak, tangkulak kan gitu. Nah, coba Ibu Mika tangkulak ya, apa hasil dari kita harusnya per kilo misalnya 10.000, Ibu Mika tangkulak kan 5.000. Subhanallah. Dipotong deh. Oh ya, laras. Karena memang ya tempatnya cukup jauh gitu kan. Jalan pun juga masih kurang memenuhi syarat, ya kan? Banyak jalan-jalan yang ke desa-desa itu masih kurang maksimal, masih buruk, gitu kan? Nah, di tengah kota di sini juga ada. Ada di Ciwastrat, nginep kan di orang-orang kampung ya, di warga kampung, kemana-mana kalau itu di hotel Pak, di atas gunung kadang-kadang tidur di langgar dengan mereka ngobrol. Ini di Ciwastra ini, jalan buruk banget ya, di tengah kota kan, Nah, Abdi kan tadinya diminta ke masyarakat, ya kan, upaya ditinggali sebagainya, solusinya bagaimana? Ya mudah-mudahan begitu ya. Nah selanjutnya masalah bencana. Ya, bencana alam ini spesialisasi itu spesialisasi ya, spesialis saya ya itu kan. Iya, kan, iya. Tapi memang waktu dulu saya di Badan Sar Nasional saya menangani tentang bencana-bencana khususnya banjir yang ada di 13 kecamatan di wilayah Bandung, ya kan? Iya. Pasti setiap ada banjir di Bandung pasti saya berada di tengah-tengah mereka, itu kan. Tapi memang sulit untuk mengatasi banjir itu kalau ya, pemerintah daerahnya tidak tegas. Saya katakan tidak tegas di dalam melaksanakan aturan-aturan yang sudah dibuat. Ini, bayangkan saja dulu dan yang paling kaget lagi, ya. Itu kok di daerah pastor kok bisa, bisa terjadi banjir bandang sehingga banyak mobil-mobil yang terseret. Ini bagi saya impossible, hal yang tidak mungkin, tetapi itu terjadi. Ini kan sangat membahayakan, ya kan? Nah, saya kemarin ada di Bandung Utara. Ini lebih membahayakan lagi, Pak. Udah banyak orang masyarakat di gunung. Saya katakan Bandung Utara bagus nih. Tanya itu bukitnya bagus, itu bukit apa sih namanya itu sebagainya. Tapi Pak, mohon maaf Pak, ini sudah ada desakan-desakan atau dari pengembang akan membuat suatu perumahan-perumahan dan bangunan-bangunan lain di sekitar itu. Waduh. Saya bilang stop. Ini stop. Tidak boleh terjadi pembangunan lagi di atas bukit di Bandung Utara. Kalau ini nanti dilakukan kepada pengembang-pengembang, maka Bandung Selatan
Ya sudah. Habis. Ini yang Bandung Selatan. Saya bilang, ini yang nonton di Bandung Utara, yang kemarin ngobrol dengan saya, stop untuk pembangunan di Bandung Utara yang di atas bukit, di atas gunung. Tidak ada lagi dan tidak boleh ada lagi penggundulan. Sehingga nanti akhirnya Bandung Selatan itu yang akan menerima akibat yang lebih parah daripada sekarang. Ya, bahwa bencana banjir yang ada di Kota Bandung tidak akan bisa di stop, tidak akan bisa diselesaikan kalau pejabat pemerintah daerah tidak mampu untuk menyetop yang berada di Bandung Utara. Itu dengan drainase dan lain sebagainya, saya hanya prihatin saja. Setiap tahun, bahkan setiap tahun, setiap hujan deras pasti, itu daerah-daerah Balai Endah, Cienteng dan lain sebagainya, itu udah dalam di sini saya itu. Begitu hujan pasti banjir, begitu hujan pasti banjir. Yang rugi sah rakyat. Nah, itulah bagi saya. Gitu. Pas pisan ya tamanya Kang, perkawis banjir mah Kang apal pisan. Wah, udah. Udah berapa puluh kali abdi ya, nangani banjirnya di Kota Bandung ya. Di Kota Bandung khususnya. Ya, saya kan kalau di situ kan memang dari sono saya lihat dari atas. Waduh, gila banget nih, ya kan? Ini rakyat saya mau kemana nih gitu kan? Saya turun di tengah-tengah mereka. Turun dari pesawat, pret, jalan. Saya pakai tongkang dan jalan kaki bersama-sama rakyat. Saya lihat di tempat pengungsian, ya kan? Di tempat pengungsian ya harus namanya tempat pengungsian harusnya kan aman ya, harusnya aman itu tuh namanya tempat pengungsian loh, tempat aman harusnya kan. Kalau masih tergenang itu bukan tempat pengungsian, itu tas pengungsian tapi masih gede gitu ya, itu. Saking tayana rupanya Kang, salah aja itu mah, salah penempatan. Lepas tayana ya, memang semua juga direncanakan ya itu. Kalau saya tidak bisa berbicara muluk-muluk gitu kan, dengan teori-teori yang hebat dan lain sebagainya, tapi pelaksanaannya nol, saya nggak bisa. Saya harus begini, yang terbaik ini, saya hanya itu aja. Tapi jadi semua. Ya. Kita itu banyak berteori aja, terlalu banyak berteori gitu kan. Ya, begitu, coba laksanakan. Harus ada ini, capek deh. Luar biasa. Ya itulah. Pak Miarsa, naon kamandang nu didugikeun kumantenna tinangtos jantan bekal ka urang. Ka urang tepang deui dina jirangan salajengna.